Udah amat. Oh, mati nih. Pasti ini dia rahasianya. Kocak banget dah. Full glowing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel aku, Sri Wahyuni. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Terima kasih banyak yang udah subscribe, yang udah like, dan setia nonton video-video aku. Terima kasih, dan jangan lupa di like video ini ya. Oh ya, video kali ini aku mau reaksiin parodi Squid Game. Ini tuh cuma bentar banget, cuma 1 menitan, 1 menit 55 detik, jadi ya anggap aja 2 menit, bentar banget. Dari channel Pao Pao, aku belum pernah nonton sebelumnya, yuk kita nonton bareng-bareng, langsung aja kita mulai. Bunga kunci piosinida ini. Ini yang game waktu kita masih kecil itu kan sih? Tuh patung, 12 jadi patung itu. Bukan, ini yang Korea punya. Itu kayak dibuat. Error. Bun, jangan gerak. Gila, kenapa papa bisa gak ketembak? Papa mau. Pasti ada rahasianya. Kita harus ngumpet di belakang dia. Sekarang. Papa. Udah amat. Oh, mati nih. Pasti ini dia rahasianya. Jangan bergerak. Nanti saja ambilnya. Beli saja di www.byt.co.id/sekolah. Eh? Ayo semua ikuti saya. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter. In other words, please be true. In other words, I love you. Dan aku baru aja selesai nonton videonya. Itu tuh yang awal tuh, jadi bonekanya itu kalau yang di parodinya tuh sebenarnya nggak ada sih. Aku lihat tuh ada, tapi tuh kayak nggak sama gitu loh. Ya namanya juga parodi. Maksudnya tuh dia ngambil bonekanya itu dari dramanya yang asli gitu. Ada beberapa scene-nya juga kayak yang ada yang rambutnya warna putih atau warna orange gitu ya. Pokoknya warna blonde. Itu juga pemain di dramanya, jadi ada scene-scene yang diambil memang dari dramanya yang asli, dari dramanya langsung diambil terus ditaruh di video ini kayak gitu. Jadi ada beberapa memang dari, jadi pas bonekanya muter kepalanya kayak gitu, ngadep pohonnya atau muter lagi tuh bener-bener dari dramanya. Terus juga pas ada tembak-tembakan pas di awal banget yang lari ke depan itu, terus ada yang rambut warna putih itu atau blonde, itu dari dramanya. Terus yang lari-lari ke belakang juga ada, itu dari dramanya. Terus juga yang lampu-lampu pesertanya mati, itu juga dari dramanya, scene-nya. Terus yang lari-lari ke belakang juga ada sempet, cuma beberapa detik banget, itu dari dramanya juga. Dan kocaknya ini tuh parodinya, ternyata ini juga sekalian endorse gitu ya. Kocak banget. Jadi ini si cewek itu ala-ala kakeknya gitu loh, Pau-pau ya namanya, ala-ala kakeknya yang gak kena sensor gitu, karena kan kakeknya kan dalang dari game ini kan, makanya dia gak kena sensor gitu sih. Seru, kocak, cuma kayak terlalu pendek banget sih videonya. Selebihnya aku suka, menghibur sekali. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini.
dan nonton juga video-video yang lain, karena sebelumnya aku juga reaksiin behind the scenes dari Squid Game, dan ada juga video reaction Squid Game. Aku udah reaction tuh udah ada 2 video behind the bloopers, dan ada juga behind the scenes-nya juga. Oke, sekian dari aku. And see you on my next video, insyaallah. Bye-bye.